Halo Sobat BP. Pasangan terbaik ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya Marcus Gideon makin berada di penghujung karir jika melihat situasi keduanya saat ini. Bagaimana tidak, baik Kevin dan Marcus tampak saling cuek di lapangan ketika mereka dalam keadaan tertekan atau kalah. Nah, bukti lainnya ada pada tayangan ini. Pasangan muda Cina yang dijuluki bocil kematian menjadi lawan paling berat Minin saat ini. Bayangkan aja, dari total 4 kali pertemuan, Kevin Marcus tak sekalipun mampu memenangkan pertandingan. Salah satu yang terparah ada di perempat final India Open 2023. Di laga ini, Minions menyerah 2 game langsung, dengan skor mencolok 12-21, 18-21. Yang bikin miris adalah Kevin sampai harus banting raket karena penempatan ceroboh dari Cosinho. Pega. And on their first match point opportunity, Liang Weikeng and Wang Chang put out the three-time former champion. Tak hanya di laga tadi, Kevin kembali dibuat emosi dan frustasi oleh Liang Wang saat bertemu kembali di semifinal Thailand Open 2023. Lagi-lagi, error yang dilakukan Cosinho membuat Kevin menunjukkan gestur tak terpuji. Padahal di momen ini, mereka hanya tertinggal 17-18. Karena hal ini, Cosinho akhirnya tertekan dan terus-terusan error hingga akhirnya kalah menyakitkan. He's left it. That's what he's been doing the whole match. 21-13, 21-13. Bisa dibilang, momok menakutkan bagi Minin saat ini hanyalah Liang Wang dan Hoki Kobayashi. Soalnya dari semua laga di video ini, mereka berdualah yang jadi dalang kehancuran Kevin Marcus. Sama halnya di round 16 Singapore Open 2023 ini, lagi dan lagi Kevin Marcus jadi bulan-bulanan Hoki Kobayashi. Lihat aja, momen terpuruk Minins di laga ini. Bahkan ada momen di mana Kevin tampak memarahi tandemnya ini. Hoki Kobayashi have run away with the second. And Kevin, without putting up a fight on the final points.